Buk semua sebab mecik video ini. Kalau deng sub bro, pecik tombol subscribe. Karena subscribe entuh sing maya. Ulian subscribe, iban support channel ini terus untuk mengupload hampir setiap minggu. Ingat subscribe entuh sing maya. Sing maya. Sing ada rugi iban mecik tombol subscribe. Rajang mabale, encol. Oke, cek 1, 2, 3. Om Swastiastu, selamat datang di channel Negarwa Time. Kali ini kita berada tepat di depan dari apa namanya ya? Keramat. Keramat ya. Keramat yang ada di Kabupaten Jembrana ya. Keramat ini konon katanya sangat angker ya. Jadi kami kesini niatnya sih untuk apa? Bukan menakut-nakuti atau gimana ya. Jadi kita di sini sifatnya untuk mengetahui apa sih yang ada di sini. Jadi tetap dunia di dunia horor ya. Dunia horor, dunia misteri ya. Kebetulan kalau saya di tempat yang memang paling angker, mulut saya agak belepotan. Jadi kayak gimana ya? Gitu ya. Jadi ya benar-benar gitu. Kalau biasanya kalau tempatnya memang adem gitu kan, enggak panas, suasananya tidak menegangkan. Dia saya tuh biasa bicara gitu. Lebih lancar. Kalau ini tuh agak sedikit ngos-ngosan. Gimana ya kalau kita kayak lari ketakutan tuh kan? Iya. Nah, seperti itu. Nah, karena di sini kemarin kemarin sempat cerita dari temannya Murah. Ya, kebetulan saya kenalkan dulu ya. Perkenalkanlah. Dia Murah ya dari Rahmang Channel. Oke. Jangan lupa subscribe Murah dari Rahmang Channel. Dia YouTuber pemula ya, sama seperti kita juga masih pemula juga. Cuman ini pemulanya lebih hebat dia. Dalam satu bulan dia mencapai 1000 subscribe lebih dia. Oke, nanti dukung channelnya dia. Jangan lupa subscribe channelnya Rahmang Channel ya. Rahmang Channel. Kita dari tim Negarwa. Kita sama-sama untuk mensupport, saling mensupport ya. Jadi di sini temennya Rahmang itu punya cerita. Dia mencari bonsai. Nah, dia mencari bonsai di sini dan menemukan atau melihat sosok gaib ya. Karena di sini sangat-sangat angker ya. Dari penuturan juga. Dari desa-desa sini ya, kita tidak sebutkan di mana ini. Yang jelas ini adalah makam keramat. Jadi makam keramat itu adalah sebuah makam yang mungkin ya dari cerita gestok atau gimana ya, cerita dulu kayaknya ya. Kita tidak menceritakan itu, tapi kita akan mengetahui atau menerawang apa sih yang ada di sini, sosok apa saja yang ada di sini. Kebetulan sama Indigo Komang namanya, ini Komang Indigo. Jadi dia nanti yang akan melihat sosok itu. Ya. Oke, kita langsung aja telusuri ya. Berapa menit kah kita ngomong? 2 menit ya. Oke, kita telusuri langsung masuk dalam. Mang, bagaimana, Mang? Kalau di sini saya merasakan dari tadi saya masuk, baru pertama masuk, saya udah merasakan merinding. Ya. Terus juga saya gini, Mang. Saya waktu kesini sama gini ya. Itu jalannya tuh agak goyang. Gimana ya? Kayak pusing gitu loh. Padahal saya enggak ngapa-ngapain gitu loh. Tapi pusing sekali rasanya. Kalau Komang gimana? Ada perasaan apa? Rasa yang di gini, rasa kayaknya ada hal-hal yang panas gitu ya. Katanya dulu teman Tiang pernah lihat sosok hitam besar di sebelah sana ya. Sambil jalan yuk. Iya. Sama saja. Iya. Sosok besar. Terus. Sosok besar hitam. Dulu waktu dia mencari bonsai. Oh gitu, jadi temennya Rahmang itu sempat kesini kebetulan lewat mau mencari bonsai. Ya, mau mencari bonsai. Swastiastu, Swastiastu, Nilang Margi, Niki, Swastiastu, Titiang Jagi, Ngaturang, Tenang Sari, Wau, Sarang Kintan, nge, Sampun, nge. Ya, ya. Nge, mungkin Titiang Jagi explore, Niki, jalan-jalan ke tempat angker. Ya, kita explore ya, di sini. Nah, kebetulan tiba-tiba angin begitu kencang ya. Nah, padahal di sini tidak begitu keras anginnya, cuman saat kita masuk di apa namanya ya, disambut dengan angin kencang seperti ini. Nah, Mang, mungkin Mang ada melihat sosok apa nanti? Ada di sini ada. Kalau saya di sana lihat ada sosok besar hitam di sana. Di mana? Di depan di, ya? Iya, di depan sana kita. Ya, depan kita sama di Jepun. Jepun ini. Oh, nggih, nggih. Swastiastu, Swastiastu. Yang dikiri ke explore ke jalan-jalan untuk mengetahui biar pemirsa juga, biar semeton yang menonton channel kita
biar tahu dia apa sih yang ada di sini. Ya, kita ke sini tepat jam 12 ya. Jam 12 tepat sekali jam 12. Kalau punya Google enggak? Google. Ya. Nanti pencet apa namanya? Tanya aja di Google. Kita mau membuktikan ya bahwa ini memang benar jam 12 malam kita explore bersama tim juga, bersama timnya Rahmang dan timnya kita. Oke. Ya, gini, cari Google. Nah, Google yang suara itu, nih kan. Nah, itu dah. Oke, semari kita gini, kita coba lihat bisa kamera bisa sorot. Nah, inilah makam keramat yang ada di sini. Kemungkinan ini ada orang yang membersihkan selalu ya, ya, Bang ya. Nah, karena sudah ada sapu kayak gini, jadi tempat ini masih terawat lah. Memang apa namanya? Gentengnya sudah mulai roboh atau gimana? Google, sekarang jam berapa? Mau enggak sinyalnya? Kayaknya enggak ada sinyal. Susah sinyalnya ya. Waktu saat ini adalah pukul 0 lewat 2. Di mana bunyinya? Di bawah. Coba. Di bawah. Coba ulangi lagi, coba ulang. Coba ulang. Halo Google, sekarang jam berapa? Nah, karena sinyalnya gini ya. Jadi agak susah ini. Pencet Mang suara Mang. Halo Google, sekarang jam berapa? Waktu saat ini adalah pukul 0 lewat 3. Nah, kemungkinan mudah-mudahan kedengaran di mic kami ya. Jadi 00,3 ya. Jadi jam 00 lebih 3 menit kami berada di sini. Dan tadi sudah pembukaan 3 menit kami di sana. Jadi tepat kami jam 12 di sini. Ya, kemungkinan kita gimana ya? Agak sedikit merasakan gimana ya? Gini, saya pusing loh kok. Gimana ya? Paling gitu loh, bahasa Balinya gini ya. Kalau paling itu ya, gimana ya? Bingung. Ya, oke, kita explore di sebelah sana di sini ya. Udah berapa menit tuh ya? 7 menit. Ah, ini ada jendela bolong dia. Boleh enggak kita gini ya? Enggak ya? Boleh lah. Ya, boleh lah. Rah, ini pintu. Enggak apa-apa. Swastiastu. Oke, kita maju. Yuk, maju. Nah, ini ada pohon Jepun ya, pohon Jepun Kamboja besar sekali. Ini kemungkinan sudah lama sekali ya. Nah, ini gini. Jendelanya kebuka ya. Kita lihatin sedikit aja ya. Om Swastiastu, Titiang Nuna segala niki. Heeh, Demogi Rayu Rajang niki. Enggak bisa ya? Bisa, Nah, ini karena dikalungin kameranya jadi susah, awas kepencet. Oke. Okay. Swastiastu, Mang. Nah, segitu aja. Jangan gitu. Segitu aja. Swastiastu kah? Segitu aja kah? Swastiastu kah? Jangan nakal kah? Jangan gini kah? Segitu aja kah? Nanti jatuh kamera. Swastiastu. Nah, itulah isi dalamnya. Jadi kita ya. Coba sebelah sini. Kah, sebelah sini. Oke. Nah, di sini pohon beringin apa namanya? Pohon Kamboja Jepun ya. Dua ada pohon Jepun tadi di depan satu. Sinikah? Ini di barat sini. Masih. Pokok sekelilingnya ini. Nah, jadi ini ruas tanahnya itu sebidang ya. Jadi serumah ini ya lebih lah dikit ya untuk gininya kan biar bisa lewat gitu kan. Jadi ini areanya kita kelilingin ya. Boleh ya? Oke, maju yuk. Swastiastu. Nah, di sini. Sini, kamera dong, cepet dong. Kamera. Oke. Swastiastu. Nah, ini nih. Nah, di sini kita. Di sini pas belakang ya. Nah, di sini juga ada pohon Kamboja, pohon Jepun besar sekali. Ini kemungkinan sudah lama, kira-kira sampai puluhan lebih malah ya. Emang ya? Sudah lama kayaknya. Ya, dari pohon gininya. Seperti ini itu pasti sudah lama banget. Udah tua kayaknya ya, udah kering. Udah. Oke, kita langsung aja balik apa ke sana? Sana aja langsung. Oke, kesana. Yuk, Swastiastu, Kang Yan Nikit yang mandas selamat rahajang nih ke, nih Swastiastu. Nih, oke, mang, lihat sosok napi mang lali. Oke, mang, itu teman kayaknya. Mang melihat sosok apa di sini? Tadi saya lewat sini, saya merasakan merinding. Kalau di sana tadi
waktu sosok apa emang sosok ya? Besar itu aja, besar hitam ya, dia lihat ke kamera. Oke. Gitu katanya ya. Jadi ada sosok besar hitam warnanya. Ya, jadi sosok besar hitam yang ada di sini ya. Oke. Okay. Berapa menit itu kah? 10 menit. Ya, itu siapa temannya? Iya, teman. Oh ya. Karena itu ada lampu, tak kirain itu ada warga mungkin atau gimana ya. Jadi teman-temannya channelnya Rahmang. Oke. Okay. Nah, kebetulan kita berada di makam keramat Jembrana ya. Jadi seperti inilah di malam hari. Nanti siapa tahu kalian yang pingin komen terus ikut biar ada suara ketawa kayaknya. Dengar enggak? Dengar, ada yang dengar? Iya, kedengaran. Nah, di sini kita mendengar ya di arah sana suara cewek tertawa ya. Kebetulan kita atau anjing mungkin ya? Ya. Oke. Kita sudahi aja ya. Segini aja. Berapa menit kah? Oke, kita semari juga ingin promosikan untuk channelnya Rahmang ya. Jangan lupa subscribe channelnya Rahmang channel ya, Rahmang channel. Terus juga jangan lupa subscribe channel Garwa Time ya. Jadi komen di komentar nanti di sini. Kalau kalian mungkin bisa yang Rawang atau bagaimana ya. Kebetulan teman-teman kami banyak ada yang bisa Rawang. Kayak kemarin tuh banyak yang WA saya itu. Bagus, ini ada gini loh di sini, ada gini. Boleh kalian komen di bawah. Nanti kalau kalian pengen ikut juga boleh. Nanti biar tahu bagaimana sih situasi pada malam hari saat kita explore. Karena begitu menegangkan. Waktu pertama kali saya jujur memang agak gimana ya, kaku terus juga takut gimana. Tapi kita semakin sering, karena semakin sering begitu sering ya. Jadi kita biasa sih. Ya. Ini kebetulan Mang Aryo agak sedikit takut ya, karena dia yang bisa melihat. Kebetulan saya mata batin tidak bisa melihat. Pasti Rahmang juga kayak gitu ya. Ya, saya pribadi nggak bisa lihat sih. Ya, kalau ini Komang Indigonya, dia Komang bisa melihat, jadi dia sedikit agak merasa ketakutan gitu, Mang. Ya. Saya terus dilihat. Bilang, Mang, kalau kita di sini explore, kita tidak ada merusak apa, kita juga tidak ada mengganggu atau gimana, Mang. Jadi kita di sini murni untuk mengetahui sisi lain atau sisi gaib dari tempat ini, Mang. Nah, Mang harus bisa berdoa di dalam hati, mengaturkan atau mengucapkan salam ke dia atau bilang apa gitu, Mang ya. Karena kita juga di sini kebetulan ada yang bisa gini soalnya, enggak ada yang bisa nerawang atau bisa melihat sosok itu. Kebetulan kita nggak punya indera keenam, jadi dia punya indera keenam ya. Oke, Mang, udah selesai gini ya, Mang. Oke, okay. Ya segitu aja ya. Ya segitu aja ya. Mang. Ya, ya segitu aja. Oke, okay. Sekian dulu ya dari channel Garwa Time. Kami ucapkan banyak terima kasih. Ya dari Rahmang juga, kami mengucapkan terima kasih sudah bisa hadir di channel kami. Supaya nanti kita bisa bersama nanti kolab dimanapun, nanti ada tempat yang angker mungkin lagi ya, nanti informasikan kepada saya, kepada tim kami, nanti kita akan datangi ya. Kebetulan kami tadi maunya kan di Setre tadi, nah karena teman satu nggak bisa ya, karena takut katanya, karena di Setre dia belum pernah ikut, jadi dia takut. Nah itu lighting kami, dia nggak ikut itu. Jadi kami di sini kebetulan Rahmang bilang, oh ada tempat gini angker, teman kami sempat kesini gitu. Jadi kami di sini explore, mengetahui sisi lain dari tempat ini. Bukan kami menakut-nakuti ya, tapi di sini kami ingin bercerita, artinya mengetahui tempat ini bahwa ada sosok besar dan tapi tidak diganggu, Mang ya. Oke, sekian dulu ya, kita aturkan mau pamit ya. Om Santi 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 Om.